bersyarat untuk vaksin AstraZeneca jenis cecair suntikan yang dibekalkan melalui fasiliti COVAX oleh pengilang SK Bioscience Co. Limited Korea Selatan. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan ia diputuskan dalam mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah PBKD kali ke-355 yang bersidang hari ini. Pendaftaran vaksin COVID-19 yang dibekalkan melalui fasiliti COVAX dilaksanakan melalui mekanisme perakuan ke atas kelulusan penyeneraian penggunaan kecemasan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 15 Februari lalu. Kelulusan pendaftaran secara bersyarat itu memerlukan bahagian regulatori farmasi negara NPRA memantau dan menilai data-data tambahan dan terkini produk vaksin tersebut dari semasa ke semasa. Langkah itu bagi memastikan keberkesanan dan keselamatannya sentiasa dikemaskini dan perbandingan manfaat risiko vaksin kekal positif.